duk banyak baca teks bahasa Kelantan, bahasa standard atau lagu mana? Asal Kota Baru Kelantan. Oh, Kota Baru je. Bukan tapi... rumah saya. Demo ore chome lawa pulo rupo aku duk kene. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belako, kembali lagi dalam channel Pok Igasi. Ya, jadi hari ni episod istimewa sikit. Sebab apa? Di sebelah Abi ini wanita cantik, wanita berkejaya. Dan siapa yang pernah tengok video Abi prank dia? Video apa? Pick up online. Macam saya suka lain sikit. Musim-musim sikit happy. Saya suka awak. Demo ore chome lawa pulo rupo aku duk kene indonyo dunia. Siapa lagi pencara? Nur Izzah? Izzah Al-Basari. Passion hari ni sebab kita pakai baju yang sama. Allahuakbar. Kebetulan baju yang sama. Nangi janji mengelai. Demo ore chome lawa pulo rupo aku duk kene indonyo dunia kalumu ku punyo hati. Okey, seperti biasa ramai orang duk tanya Abi, buatlah video dengan Syarah tu, buatlah video bersara tu dalam video I lah, video I. Biasanya ada 20 soalan dijawab oleh guest-guest saya. Jadi 20 soalan ni kita tak mesti macam skema sangat. Kita nak santai-santai saja. Bi nak suruh awak jawab pun santai je. Okey. Jangan stres nak jawab. Tak boleh payah pun tak sekal. Payah jawab je. Okey. Kita tak pilih ni soalan berapa-berapa kira. Kita pergi je. Okey, nama penuh. Nama Izzah binti Basari. Kalau Izzah bangun tidur, perkara utama Izzah buat ke apa? Ambil phone. Apa ambil phone? Tengok pukul berapa dah. Oh. Gitu. Macam naik. Yeah. Biasa pernah terbabas ke? So far, ada yang terbabas, ada juga yang tidak terbabas. Selalunya kita, saya kunci dua jam. Dua time? Dua. Satu jet, satu telefon dua time? Tak, dua telefon untuk jam sahaja. Payah bangun ke? Bukan payah bangun. Orang kata emergency plan. Takutnya terbabas. Takut terbabas. Okey. Kali sebelum ni, dalam konten hot sebelum ni, orang tahu Izzah ni sebagai pencara. Tetapi kali ni, mari di Kelantan. Dulu kan? Di Kelantan lah kan. Dulu lepas kan? You juga open universiti kan? DRB Highcom University. DRB, okay. So sekarang berada di Pusat Komunikasi Korporat. Okey. Maksudnya bukan pensyarah. Bukan pensyarah dalam. Oh, tukar bidang lah. Unless kalau siap PhD tahun depan insya-Allah, mungkin kita akan apply kembali ke line academician. Nah, insya-Allah doakan saya. Hebat Kak Izzah Mung. Okey, kalau kita tengok, I tengok you punya Facebook, you punya IG, you banyak buat job pengacara. Ya. Yeah. Apa sebenarnya, apa tu sebenarnya? Kerja hakiki ke ataupun ke mana tu? Untuk pengacara ni, saya dah terlibat dengan dunia pengacaraan tu sendiri selama 14 tahun. Uish. Sejak 2006 lagi. So far, majlis-majlis yang dikendalikan tu semua status tinggi, berprestij di mana semua lah. Rasmi dan VIP-nya pun tinggi-tinggi, menteri, sultan dan so on. Bukan kata sekadar minat sudah menjadi kerjaya lah. Sekarang ni macam dah jadi kerjaya. Macam itulah. Tapi itulah tengok dalam skrin ni kan, baju merah-merah takut orang marah pula. Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah ayu. Nak ku mengenali bila sudah bertemu, hati dah dibeli pada si mata kuyu tak jemah. Itulah kita bersama tanpa sengaja. Aduh, kan? Wallahu akbar. Soalan seterusnya, mungkin orang Tina jarang nak jawab soalan ni. Maksudnya boleh tidak jawab lah. Atas awak, atas awak cari ruang macam mana nak lari ya. Okey. Berapa umur? Alamak. Sebenarnya umur 25 tahun.
Ya ke you ni? 25 tahun-tahun sebelah lah. Sebab tadi dekat event tadi semua orang kata saya student. Oh. Ha, jadi saya mengambil inisiatif ini dan memberitahu kepada anda semua, umur saya 26 tahun. 25 lama sangat ni pun. Tak sejawab ada? Tak sejawab. Kalau Izzah lah jumpa seseorang tu, Izzah dia suka kau. Satu perkara yang boleh buat Izzah suka ke dia? Mungkin saya tengok perwatakan lah, pembawakan diri dia, cara dia bercakap. Since saya pun banyak terlibat dengan event-event yang berprestige, maksudnya event yang tinggi. Jadi kita tengok orang tu, saya tengok dulu maksudnya pembawakan diri dia. Macam tu lah. Kemas tak kemas lah. Yalah, maknanya daripada dia punya style, dia punya ramah dengan orang, macam mana dia berinteraksi dengan orang. Yeah. Itulah. Jadi cukup ke dia. Antara ciri yang kita tengok jugalah. Kali satu perkara hok boleh buat Izzah benci kat orang tu. Benda tu juga. Betul tak betul pun ni? Betul lah. Kan kalau duduk mari, duduk huha-huha. Tak boleh juga. Over tak juga. Tak boleh juga. Bulut orang Tino tak payah aku ni betul ni. Tak payah aku orang Tino ni. Aduh. Wanita memang sukar untuk dimengerti. Kita tahu orang Tino ni kan? Kalau YouTube mana-mana mesti dia nak jangkuk. Ataupun dia nak suruh dia yakin lah. Sebelum dia jumpa audience orang ramah. Jadi dalam nak tubik tu, tiga benda wajib Izzah bawa. Wajib kalau tak ada benda ni, tak boleh tak jadi tubik. Tak boleh tubik ni aku ni. Ha, tak ada lah sampai macam tu kot. Dan bayangi dia lagu tinggi lah. Kalau sebelum tubik, saya biasanya satu pakaian kena dengan tempat yang kita nak pergi. Kalau lepak pakai yang gini, kalau event yang gini. Yes. Okay. Lepas tu, saya seorang yang suka pakai ni. Eyeliner ni. Kalau tak pakai? Kalau tak pakai, saya rasa macam saya orang sakit. Dia macam pucat. Dia macam pucat sebab saya kulit cerah. Oh. Jadi kalau saya pakai ni, kita main mata sikit. Eyeliner tu. Kalau saya tak pakai, dia jadi macam pucat. Tak pakai lipstick, tak apa lagi. Mata ni saya mesti pakai. Eyeliner. Ketiga? Yang ketiga, of course lah, beg duit. Beg duit lah. Beg duit dan isi-isi yang dalam tu. Mak jawab apa je lain daripada orang lain. Nombor 4 telefon. 3 je nak. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Okay. Oh, lebih-lebih pula. Cukup. Dia mungkin orang ramai tak kenal lagi Izzah. Mungkin boleh Izzah royak dulu. Macam mana nak follow Izzah ataupun perkembangan Izzah lah? Untuk follow saya, boleh terus ke Instagram, IG Izzah Albasari. Okay. Dan saya juga menerima maksudnya request daripada customer-customer yang ingin saya mengacarakan majlis mereka. Job lah. Job lah. Boleh. Terus boleh ke DM. DM. Okey. Untuk majlis-majlis. DM cinta tak boleh? DM cinta. Jarak DM cinta. Jarak tiga ke okay, hantar ke DM cinta boleh hantar bersama resume. Nak juga. Okey, tahu dah lebih kurang dah. Tapi ni soalan ni. Tiga perkara orang tak tahu pasal Izzah Albasari. Orang tak tahu. Mungkin benda tu rahsia lah. Mungkin tak layak lah kita. Duh. Tak ada lah rahsia sangat. Mungkin orang tak tahu. Mungkin Izzah takut suruh muka. Benda-benda gitu. Benda yang orang mungkin tak tahu. Saya Izzah ni takut ketinggian kau. Takut. Tinggi pun takut. Oh, saya betul. Takut. Saya takut ular. So, takut dalam mana takut highway lah. Lepas tu lagi, jangan takut semua tiga-tiga karut tu. Tak, saya takut ular. Okey, takut ular. Satu. Satu. Tinggi pun takut. Tak, maknanya janganlah kategori yang sama. Bukan kategori takut semua. Lepas tu apa lagi? Apa dia? Tak ada pikir. Soalnya perokok kau. Jangan. Tak, maksudnya. Gapa kita tahu? Mungkin takut ular. Lepas tu takut gapa lagi? Mungkin takut maknanya gapa? Mungkin tak pandai bawa motor. Tak cotut. Taklah cotut. Janganlah takut semua kalau tengok tiga kakak kau takut. Takut ular. Okey. Payah tidur malam kau. Tu benar kita tahu lah tu. Tak ada. Mungkin je. Okey. Tak ada. Dia bela. Puan ada kita pula. Hidup main buat takut tu je. Tak ada mikir. Tak ada mikir. Apa maksud cinta bagi Izzah? Cinta. Cinta ni memerlukan persefahaman antara dua pihak, lelaki dan perempuan. Maksudnya, dia ada tolak ansur. Benda tu senang bila kita cakap. Tapi,
bila pengaplikasian dia tu dia memerlukan dua pihak yang faham antara satu sama lain. Sama-sama give and take lah. Sama-sama kena ada macam tu. Ya. Sepanjang hidup, sepanjang perjalanan sebagai seorang Izzah ni. Sepanjang perjalanan ini. Okey, kita pergi tiga lah. Tiga perkara penuh Izzah buat dalam zaman nakal dulu. Saya suka pergi sekolah lambat. Saya suka pergi sekolah lambat sebabnya saya jalan lambat kan. So, saya akan dipanggil oleh pengawal. Kena tulis nama, kena kutip sampah. Sebab apa tau? Sebab masa tu terikut-ikut dengan cerita Winter Sonata. Kan Jun Sang. Kan dia jumpa jodoh sebab dia lambat pergi sekolah. Okey, dua. Tak ada lah nakal. Yeah. Saya mau pada kerah kepala kot. Contoh macam mak ayah kita pesan jangan tengok TV dekat-dekat. Okey. Hok pesan tu saya buat. Buat macam so, suruh pun tengok dekat-dekat. Macam tu. Lari cepat suruh. Yes. Jadi sekarang saya mengalami rabun lah. Masalah rabun. Jadi kita nak ayat jugalah pada muka lah. Okey, yang ketiga. Tak nakal sangat yang tu cukup. Kau pernah juga mengecewakan hati seorang lelaki? Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah ayu. Nak ku mengenang. Adalah. Mungkin Izzah lebih kepada kategori ataupun lebih kepada buat pengacara buat apa ni MC ke. Mungkin boleh bagi tiga tip ataupun beberapa tip untuk siapa-siapa yang nak cuba dalam bidang pengacaraan ni. Yang pertama sekali, of course you kena ada suara. Suara yang bagus lah. Maksudnya benda ni boleh train. Ada gifted. Okay. Tapi so far yang saya train pun boleh buat. Wow, awak ada student dah lah untuk bahagian ni. Berapa ada student yang lahir daripada awak punya kelas ni? Ramai dah. Dan ada yang berada di TV. Ada berada di radio. Ada. Maksudnya anak buah. Dan yang aktif di sekolah pun ada. Maksudnya dia pun expand the knowledge dan juga career MC ni. Dia pula ajar student-student dia. Pertama kena suara lah kot. Okay. Suara tu dia ada boleh belajar. Okay. Dan ada yang gifted. Kalau gifted tu alhamdulillah lah. Maksudnya just polish sikit je. Okay, tip yang kedua, pembawakan diri. Maksudnya kita MC tu event yang macam mana kita nak bawa diri kita. Kena sesuai dengan pakaian. Kalau event tu jenis event malam dinner rock. Bertema lah, ikut ada tema. Ada tema, ikut tema. Okay. Kan, antara tips secara kasarnya lah. So, yang seterusnya, kena belajar dari segi pengurusan masa dan pengurusan dari segi protokol majlis tu. Okey. Macam yang biji tu. Orang banyak tawar untuk jadi pengacara majlis rasmi ni. Tapi kita tak berani sebabnya kita satu-satu hal kita tak berjaya nak menguasai sebutan bahasa standard. Jadi kita ni lebih kepada bahasa Kelantan. So ha, yang kedua ni untuk mungkin kategori hok sama masalah dengan Abiyah. Yang satu lagi kita tak tahu nak bagi title kepada jemputan kita. Yang berhormat ke, yang dimuliakan ke. VIP ni dia ada. Dia ada nama-nama dia. Yang nak klasifikasi kita, dia kan. Jadi benda tu kita takut bila kita takut sebut. Sepatutnya dia ni yang dihormati. Tapi kita letak yang berbahagia. Faham tak? Yang tu kena masuk kelas dah. Kelas lah. Kita buat kelas. Kelas lah. Okey. Kita ada beberapa soalan lagi sebelum kita habis masa. Orang tanya Abi. Izzah ni asal Kelate ke asal luar daripada Kelate? Sebab kecek bunyi Kelate ketek, luar ketek. Adakah sebab disebabkan pembawa ke duk banyak baca tek bahasa Kelate, bahasa standard atau bagaimana? Asal Kota Baru Kelate. Oh, Kota Baru je? Ya? Bukan tapi rumah saya. Demo orang come lawa pula rupa aku duk kene. Okay. Tapi sebab mungkin sebelum ni banyak bekerja di luar dan banyak juga buat event-event macam ni, dia dah macam dah terbiasa dengan wording-wording standard. Yang standard. Sekiranya Izzah diberi masa, diberi ruang untuk undi boleh ke?
undurkan masa 5 ataupun 10 tahun kau. Zaman bila Izzah nak duduk? Dan kenapa nak kembali ke zaman tu? Saya nak kembali masa zaman belajar. Zaman belajar? Sebabnya masa tu ramai orang ngejar. Zaman tu kira macam zaman kegemilangan jugalah. Maksudnya dari segi belajar. Dari segi belajar. Orang ngorak. Ramai kau kena teka dulu. Ngorak. Zaman tu macam kita happy lah happy sebab lah, tak mikir maksudnya. Tak mikir, lalu ni kita mikir bebeh kita kena tangguh bulan-bulan dulu, yeah. Study je. Study, lepas bangun tu tidur malah, bangun tidur malah, bangun tidur lewat. Balik kelas, pergi event, lepas tu malam mengacara, lepas tu balik bilik. Maksudnya waktu saya tu gitulah. Kalau macam sekarang ni, masih berjalan begitu. Tapi komitmen. Tapi ada komitmen dan kita perlu banyak benda jugalah fikir. Okey, untuk kembali ya. Ha ni kita nak tahu apa perancangnya Izzah untuk 5 hingga 10 tahun lagi. Izzah ni sebagai gapo? Kalau kita dengar tadi Izzah nak buat kena ambil KPhD ya. Mungkin jadi seorang pensyarah ataupun seorang profesor. Dan apa impian 5 hingga 10 tahun lagi? First thing first, saya harap saya dapat menghabiskan pengajian saya di peringkat PhD ni. Setahun dua ni akan datang ni. So bila dah dapat PhD, dah ada doktor, mungkin kita boleh proceed dengan pensyarah. Dan saya berimpian untuk buka saya punya apa akademi pengacaraan. Ingat kau buka hati untuk saya. Pertama kali aku bertembok denganmu, comel sekali wajahnya sungguhlah ayu. Untuk buka akademi pengacaraan ataupun event management consultancy dengan lebih berjaya lagi lah. Kita ada challenge untuk Izzah. Biasanya kita nak suruh Izzah buat pesan ni kepada penonton kita. Ramai penonton ni dia kesunyian lah. Jadi nak suruh Izzah bui kata-kata romantik kepada mereka. Hai sayang-sayang semua. Jaga diri, jaga makan. Patuhi SOP. Tak boleh ni lah. Gini-gini tak boleh. Gitu kau? Boleh lah. Boleh lah. Daripada tak ada. Okey. Okey lah. Bagi mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Ya. Okey. Belanja sikit lah. Nada sebagai seorang pengacara yang official. Majlis mengumumkan keberangkatan tiba Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Tengku Laksamana Kelantan bersama Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Syarifah Azwan binti Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai, Tengku Puan Laksamana Kelantan diiringi oleh Yang Mulia Tengku Aris Hazaril bin Tengku Abdul Halim bersama Div-Div Kehormat. Dia. Ada intonasi, ada berhenti, ada ambil nafas. Ini kena belajar lah. Yes, nanti kita ajar. Siapa yang nak belajar, boleh terus DM, kita bagi harga kasih sayang. Harga kasih dan sayang. Demo oge chome lawa pulo rupo aku dok kene indonyo dunia. Okey. Jadi sekian dah dulu untuk video kali ni. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Abis nak dating lah pula. Sebab pakai baju baru, pakai baju serupa ni ke. Rugi tak dating ni. Tadi dating kita tak boleh rekod dah. Tak boleh rekod. Okey dah. Sekian dah dulu untuk kali ni. Jumpa untuk next video. Jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng. Jangan bye lagi. Jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng. Laca. Bukan bye. Piu. Laca. Piu. No, ya dah. Laca. Piu. Bye. Demo cume berparas.